بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد al ikhwah. Rahimani warhimakumullah para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dari nikmat yang terbesar. yaitu nikmat hidayah, sampai nikmat terkecil yang tidak kita sadari, yang Allah memberikannya kepada kita dengan rahmatnya, dan bisa jadi yang kecil tersebut sangat bermanfaat bagi kita, sangat berguna bagi kita dalam kehidupan kita, namun yang penting dari semua itu, atau yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita dengan semua nikmat tersebut kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting di dunia adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan bisa merasakan kebahagiaan. Bisa merasakan kenikmatan ketika kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan syukur yang Bertolak dari riba kepada Allah Cinta kepadanya dan selalu Berbaik sangka kepadanya subhanahu wa ta'ala Buktikanlah syukur kita dengan bukti yang konkret Dengan selalu mewujudkan keikhlasan Berjuang untuk selalu ikhlas Ya Ikhwata Kita jangan hanya belajar beramal Karena belajar beramal itu sulit, tetapi lebih sulit belajar ikhlas. Lebih sulit belajar ikhlas. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dan bahagiakan kita karena ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang banyak belum tentu membahagiakan kita menjadi sebab kita masuk surga. Bisa jadi amal kita yang sedikit karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya dan Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari dari nerakanya dan juga kita terus belajar memerangi dan memberantas kebodohan kita terhadap agama kita untuk apa agar kita mengenal petunjuk Nabi SAW Alaihi Wasallam kita ini hidup di zaman fitnah ikhwata saudaraku seiman Allah banyak dari kita lebih mengedepankan semangat, lebih mengedepankan emosi, sehingga terjadi kerancuan, sedikitnya rasa hormat kita kepada ulama, ya akibatnya banyak sekali kekacauan, kekacauan itu semua karena kita banyak yang tidak mengetahui petunjuk Nabi saw, banyak yang tidak kembali kepada sunnah. Ya ikhwata Saudaraku seiman si Allah subhanahu wa ta'ala Sunnah itu adalah solusi tuntas Gak ada masalah Sebesar apapun yang tidak bisa teratasi dengan sunnah Dengan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Hanya saja Kita lebih mengedepankan kebodohan kita, kita lebih mengedepankan ego kita, kita meninggalkan ulama, rabbani, rasikhina fil ilm. Harusnya kita selalu meminta arahan, bimbingan para ulama. Dengan demikian, dengan kita banyak mendapatkan ilmu, terutama arahan dari para ulama, sehingga kita bisa selalu berjalan di atas sunnah. Dan itulah cara kita Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita meninggalkan sunnah, berarti kita kufur kepada Allah. Allah hanya minta kita selama hidup di dunia ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi. SAW. Saudaraku seiman yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada sore hari ini akan membahas tentang sifat malu sifat malu yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu ini adalah ibadah. Adalah ibadah. Makanya Nabi alaihi salam sebagai orang yang sangat kuat imannya, beliau adalah orang yang paling ya, adalah seorang yang paling paling malu. Beliau adalah seorang yang memiliki sifat malu yang sangat besar Bahkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW disebutkan lebih malu daripada perawan yang dipingit di dalam rumahnya, artinya yang jarang keluar rumah. Itu Nabi SAW, ahaya min fi khidriha), beliau lebih malu daripada perawan yang jarang ketemu laki-laki yang sering berdiam di rumah. Ternyata Nabi lebih malu, tetapi malu ya yang di, diminta oleh Allahu Jalla wa ala dan Rasulnya nya alaihi wasallam adalah malu yang benar. Bukan malu yang meng, mencegah seseorang ya, yang me, 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 menghalangi seorang dari perbuatan yang baik karena malu, ya. Ini tidak benar. Kenapa? Karena sifat malu itu bertolak dari iman. Makanya Nabi Alaihissalam bersabda al hayau minal iman bahwa sifat malu itu berasal dari dari iman. Al hayau layak ti'illah illa bi khair bahwa sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi para jamaah, saudaraku, ikhwatul iman, rahimani, rahimakumullah ya kita pertama dari pembahasan kita pada sore hari, hari ini kita harus pertama memahami apa yang dimaksud dengan sifat malu menurut Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidak salah persepsi karena salah paham itu akan menimbulkan salah amal amal yang keliru maka Syekhul Islam Temi ya Rahimahullah Ta'ala berkata Orang itu sesat karena dua Sesat karena dua sebab Yang pertama Apakah karena Dia tidak berdalil dengan dalil yang sebenarnya Misalnya seorang berdalil dengan akal Berdalil dengan perasaan Berdalil dengan mimpi Ya sesat dia Padahal dalil itu Al-Quran dan hadis Rasul SAW yang sahih. Dialah atau keduanya merupakan dalil yang ber, yang bisa menjadi hujah secara tersendiri. Adapun selainnya adalah dalil yang bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis seperti ijma, qiyas dan para dan dalil yang lain. Sebab yang kedua adalah memahami dalil dengan pemahaman yang keliru. Nah, lihat, memahami dalil dengan pemahaman yang keliru, salah paham, salah amal. Jadi wibawa Al-Qur'an, kewibawaan hadis itu akan betul-betul terbukti pada saat dipahami dengan benar. Makanya ya Allah Jalla wa ala memberikan kewibawaan kepada sahabat, memberikan kewibawaan kepada tabi'in, memberikan kewibawaan ya kepada atba tabi'in. Jadi kewibawaan Al-Quran dan Sunnah itu meluap kepada kepada sahabat. Bisa dirasakan kemuliaan Al-Quran dan Hadis bisa dirasakan oleh oleh sahabat tabi'in tabi'in. Ta Kenapa? Karena mereka memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita yang banyak ini kaum muslimin sampai Nabi AS mengatakan Walakinakum gutha ka Kalian banyak tetapi kalian lemah Yaitu seperti buih di lautan Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan cipratan wibawa dan cipratan kemuliaan dari Al-Quran hadis Kenapa? Karena Al-Quran di mana kita di mana Al-Hadis di mana kita di mana dan itu yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala Wa man rasul Min ba'di ma tabayyana lahul huda Wa yattabi' ghayra sabi'lil mu'minin تَوَلَّى tawalla Wa Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk Al-Mushaq yaitu Al-Quranu fi nahnu war rasul nahnu fi jadi yang dimaksud dengan musyaqah yaitu Al-Qur'an di satu sisi kita di sisi lain hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam di satu sisi kita di sisi lain Rasul di mana kita di mana itu yang dimaksud jadi maksud dengan rasul sehingga kita tidak mendapatkan ciri peratan kemuliaan tidak mendapatkan cipratan kewibawaan karena kita tidak memahami keduanya dan mengamalkannya sesuai dengan pemahaman yang sahih. Kembali kepada pembahasan malu, kita harus pahami: malu yang termasuk ibadah, masuk dalam kategori ibadah, apa yang dimaksud dengan malu, yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya, ini kemudian dalil-dalilnya. Kalau dia ibadah pasti ada perintah, pasti ada perintah dari Allah Azza ala. dan Rasulnya Shallallahu Kalau tidak ada perintah namanya mubah, perkara mubah, ya berarti tidak berkaitan dengan pahala dan dosa. Nah, kemudian, ya kita lihat bagaimana aplikasi para ulama salaf terhadap eh, sifat malu yang yang termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Wajalla itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baik yang pertama kita ingin eh, jelaskan dulu definisi malu, malu secara istilah syari i. dan nanti pada akhirnya kita akan memahami malu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya bahkan Rasul sendiri akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan malu terutama malu kepada Allah Azza wa Jal malu ya sebetulnya kata Ibnu Qayyim diambil dari haya diambil dari kata hayatun yaitu hidup jadi kuat dan lemahnya sifat malu pada diri kita kuat dan lemahnya rasa malu pada diri kita itu bergantung kepada hidup dan matinya hati kita. Makanya kata Ibnu Qayyim meraih Allah semakin hati kita hidup dihidupkan atau dihidupi oleh wahyu oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan semakin kuat rasa malu seseorang. Makanya tidak heran tadi kita sebutkan di awal Nabi yang mulia salam Adalah orang yang paling malu Kenapa? Karena hati beliau Adalah hati yang paling hidup Di antara hati manusia yang ada Ya Nah Pengertian dev, apa, definisi malu yang lain Adalah Yaitu Inqibadun nafsi min shay'in Ya Inqibadun nafsi min shay'in Wa tarkuhu laumi fi. Jadi eh, apa eh, kekuatan yang men menahan diri dari sesuatu. Jadi dalam hati ini di dalam jiwa kita ada kekuatan atau ada sesuatu yang menahan, menahan kita untuk melakukan sesuatu, bahkan meninggalkannya karena takut. Dia ya, tercela, jadi kita, misalnya, e, apa malu e, dicela orang sehingga kita enggan untuk melakukan sesuatu yang menjadi bahan cemoohan manusia. Nah, itulah malu. Jadi, kekuatan yang menahan diri manusia dari melakukan sesuatu dan meninggalkannya karena khawatir dicela oleh manusia. Atau juga malu itu artinya adalah khuluqun yaba'ahu ala tarkil qubhi wa yamna'u minat taksir fi haqqi haqq. Yaitu perangai yang mendorong untuk meninggalkan segala yang tidak baik. Segala yang tidak baik ya, dalam dalam Islam. Kalau kalau malunya itu bukan dari dari iman, ya, bukan dari iman ya kan dia dia akan meninggalkan segala yang tidak baik menurut manusia tetapi kalau makhluknya itu berangkat dari iman dia akan meninggalkan semua yang tidak baik menurut Islam walaupun manusia menganggapnya baik walaupun manusia menganggapnya baik begitu karena dalam hal ini yang menjadi timbangan menjadi barometer adalah dalil jadi malu itu perangai yang mendorong seorang muslim untuk meninggalkan segala hal yang tidak baik menurut syariat Islam dan mencegahnya dari mendolimi seseorang mendolimi hak orang lain ya itulah yang dikatakan oleh Imam Al Jurjani taala yaitu saya ulangi malu itu adalah perangai yang mendorong seorang untuk meninggalkan segala hal yang tidak baik menurut syariat Islam dan mencegah seorang dari mendolimi hak orang lain ya mendolimi hak orang lain berarti subhanallah malu kenapa ya Nabi sampai mengatakan al khair sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan kenapa karena kalau kita punya sifat malu akan membuat kita Berhubungan baik dengan Allah akan semakin baik hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena semua yang dibenci Allah, yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, kita enggan untuk melakukannya. Kita malu untuk gibah, kita malu kepada Allah, jalla wa Ala, untuk berbuat maksiat, malu dilihat Allah. Azzawajal. malu didengar oleh Allah, ucapan kita yang tidak baik, malu terus. Bagaimana hubungan baik kita dengan Allah itu tidak terjaga, terjaga betul, nah, karena kita malu kok. Makanya, ya, makanya ketika di zaman Nabi Alaihissalam ada seorang sedang menasihati saudaranya dari keburukan, kemungkaran, lalu dia tidak mau atau enggan untuk meninggalkannya. Lalu, ya, kata Nabi Alaihissalam, tinggalkan dia. Ya, dikatakan kepada orang yang tidak punya rasa malu, wa ilm Kalau tidak punya rasa malu, silakan lakukan semau kamu, karena enggak, udah enggak punya rem lagi. Jadi orang kalau sudah tidak punya rasa malu kepada Allah udah ngeri. Cadar saja tidak tidak mencegah orang untuk berteriak-teriak. Ya. Jenggot saja berjenggot panjang itu tidak tidak mencegah dia untuk memakan harta orang dengan dengan tanpa rasa malu tanpa rasa bersalah dia sudah makan harta orang amanah orang. Ya modal uang yang dititipkan kepada dia, dia hanya mengatakan, Afwan, kemarin saya butuh, saya pakai, terus gimana? Ya Afwan, anak gak bisa ganti, akhi. Subhanallah, gak ada rasa malu. Ya itulah. Ya ikhwata, makanya kita harus jaga hati kita. Agar jangan baik secara penampilan, tapi juga baik hati. Karena baik hati itu, itulah pakaian takwa. Kalau hati kita baik, makanya kata ulama, sebagian ulama mengatakan, libasut taqwa, pakaian takwa itu malu. Orang yang sudah memiliki pakaian takwa, lalu dikenakan di hatinya, itu subhanallah, orang itu akan rasanya nyaman sama dia, muamalah sama dia itu enak. Apa saja enak, mulutnya manis, wajahnya murah senyum, nyaman. Siapapun yang ada di sini selalu nyaman ya kenapa karena baik hatinya makanya Allahu Jalla wa menyuruh kita untuk memakai pakaian takwa dulu sebelum pakaian syar'i yang sifatnya lahiriah. ya kalau berbarang alhamdulillah bagus tapi jangan sampai kita bagus luarnya tapi busuk dalamnya karena yang rusak bukan kita tapi cita Islam Bagaimana orang di luar sana, orang-orang awam yang sedang membidik dakwah kita yang diincer nih. Ya, kekurangan dakwah kita diincer. Nah, mereka akan menyalahkan dakwah, menyalahkan Islam karena perilaku kita. Yang kena Islam, yang salah kita. Makanya para jemaah, kita harus perhatikan sifat malu, sifat malu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita bisa menjaga citra Islam. Juga bisa menjaga nama baik diri kita. Tentu yang paling penting adalah citra Islam. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi bahwa malu itu adalah perangai yang mendorong. Saya kira rata-rata para ulama mengatakan dengan perkataan yang senada ya kita sebutkan saja misalnya Ibnu Allan berkata malu itu adalah perangai yang mendorong seorang untuk meninggalkan segala yang tidak baik baik itu berupa ucapan perkataan maupun akhlak ya kemudian ada lagi yang e, menarik yang dikatakan oleh disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata kamu mau tahu tidak malu itu apa supaya kamu tuh punya sifat malu, kita semua punya sifat malu, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan, al-haya'u ru'yatul ala an, an ru ala illah, wa taqsir, Fayatawalladu bainahuma halatun tusammal haya. Jadi kalau kita ingin selalu malu, malu kepada Allah. Coba kita selalu ingat nikmat Allah. Jadi Sikap yang selalu mengingat nikmat Allah azza Jalla. nikmat diberi hidayah, diberi nikmat sehat, diberi nikmat anak keturunan, diberi nikmat usaha yang lancar, diberi nikmat ini itu, ya Allah banyak banget, banyak sekali. Kalau secara logika mungkin kita tidak pantas. Banyak orang yang lebih lebih baik dari saya, tapi nikmatnya tidak sebanyak saya. Terutama nikmat hidayah. Bayangkan, ma'asyar muslimin. Para dakatiroh, dokter-dokter, profesor-dokter, belum mendapatkan hidayah sunnah loh. Kita yang mungkin tidak lulus SD, diberi hidayah sunnah. Coba, satu aja deh. Kita ingat nikmat Allah, nikmat hidayah. Ya Allah, Allah kasih kita nikmat hidayah. Sehingga kita lebih cinta Allah, lebih cinta Rasul, lebih nikmati agama, lebih nikmati ibadah. Satu nikmat kita ingat. Terus kita ingat, kekurangan kita. Kita ingat dosa kita. Kalau tidak malu, berarti memang keterlaluan. Berarti hati kita udah mati. Jadi, sikap yang selalu mengingatkan kita akan nikmat Allah, yang membuat kita selalu ingat nikmat Allah, dan mengingat kekurangan kita. Udah dicampur, dipadukan, maka lahirlah dari kedua, ya perkawinan dua hal tadi, selalu mengingat nikmat Allah, dan selalu mengingat kekurangan kita, dipadukan, maka lahirlah sifat yang namanya malu. Itu serhananya seperti itu. Ya, coba dipraktekkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ingat aja ingat apa saja nikmat nikmat Allah ya Allah. Dulu saya tinggal di daerah mana? Daerah saya itu saya tinggal di kampung yang jauh dari sunnah. Semuanya pemahamannya pemahaman yang aduh mengerikan. Jauh dari dalil, semuanya tradisi, kolot, taklid betul, apa kata kiai itu yang dikatakan benar, apa yang tidak dikatakan itulah yang tidak benar, apa yang dilakukan itulah yang benar. Kok saya bisa ter, kok saya bisa terbebas dari lingkungan saya sejak kecil ya? Itulah hidayah. Itulah hidayah. Ya. Lalu kita lihat kekurangan kita, dosa kita. Nah, dari situ akan muncullah sifat malu. Yuk kita lihat dalil. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menganggap sifat malu itu ibadah. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak men menyuruh kita untuk me 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 bersifat malu. Allah Tabaraka wa Taala ya misalnya dalam surat Al-Ahzab e, surat Al-Ahzab ya ayat 53 jelas Allah katakan wallahu la yastahyi minal haq. Allah sama sekali tidak malu dari kebenaran. Allah sama sekali tidak malu terhadap kebenaran. Nah, itulah sifat malu yang benar, ya, akhi. Sifat malu yang masuk dalam kategori ibadah. Jadi, jangan cuma dekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat Islam. Itu luas, ya, akhi. Islam itu agama yang sempurna. Jadi, banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak cara, banyak jalan menuju surga, di antaranya malu, ya, malu kepada Allah. Azzawajal. Nah, Allah sudah mengatakan, "Aku saja malu, aku saja punya sifat malu, dimana Allah tidak pernah malu ya, terhadap kebenaran atau dari kebenaran." Nah, kita tahu para jemaah. Allahu Jalla wa'ala menyuruh kita untuk beribadah dengan asma'ul husna. Allah katakan, Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maka berdo'alah kepadanya. Doa di sini maksudnya, kata Ibnu Qayyim, mencakup doa ibadah dan doa permohonan. Berarti semua apa yang kita lakukan itu doa. Kalau kita ngangkat tangan berarti itu namanya doa permohonan. Kalau kita sujud, kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita bersedekah, itu namanya doa. Tapi dengan bahasa tubuh kita, kita sedang memohon rahmat, mohon ampunan kepada Allah. Karena amal sholat itu mengampus dosa. Karena amal sholat itu dapat mengangkat derajat. Jadi bahasa tubuh kita itu minta. Dengan kita beramal itu sama saja minta. Doa kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Setiap nama Allah mengandung sifat. Dan itu kaidah. Kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Ya, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tetapi tidak setiap sifat Allah melahirkan nama. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah terutama yang disebutkan oleh Syekh Uthaymin dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla. Nah, berarti apa? Berarti kita ini disuruh beribadah dengan seluruh nama Allah. Melalui nama seluruh nama Allah dan sifatnya yang ada di namanya tersebut. Lalu apa kata Ibn Qayyim? Berarti... Orang yang paling beribadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah orang yang selalu berinteraksi dengan nama dan sifatnya. Nama dan si sifatnya. Nah, di antara sifat Allah malu. Berarti kita juga harus malu. Berarti Allah memerintahkan kita untuk memiliki sifat yang sama, yaitu sifat malu. Karena Allah saja malu, kita pun malu. Meski kita harus membedakan antara malunya Allah dengan malunya kita malunya Allah sesuai dengan keagungannya, malunya kita sesuai dengan kapasitas kita sebagai sebagai makhluk. Baik, itu dalil Al-Qur'an. Dalil hadis. Dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un." Al-imanu bid'un wa sab'un atau bid bid'un wa sittuna syu'bah wa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaa imatatul adaanit tariq wal haya syu'batum minal iman iman itu ada sekian ada 77 cabang atau ada 76 atau e, 67 cabang ya dan yang paling tinggi cabang iman yang paling tinggi derajatnya adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan segala hal yang membahayakan dari tengah jalan ke pinggir jalan. Dan kata Nabi SAW, dan sifat malu adalah cabang daripada iman. Berarti Allah, berarti Rasul, Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk bersikap malu. Tapi itu akan muncul kalau iman kita kuat. Makanya, kalau kita ingin punya sifat malu, ya apa yang kita lakukan? Perkuat iman kita. Apa yang menguatkan iman kita? Ikhlas dan mengikuti sunnah. Makanya kalau kita kurang malu sama Allah, kurang malu kepada Allah, berarti ada masalah pada ikhlas kita. Berarti selama ini kita banyak beramal bukan karena Allah. Atau selama ini kita beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Semakin seorang hamba, seorang muslim, jauh dari ikhlas, jauh dari petunjuk Nabi, Ali Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat akan semakin melemah. Ya, rasa malunya kepada Allah Jalla wa Ala akan semakin lemah sifat malunya. Yuk kita dengar lagi yuk hadis Nabi Ali Sallam yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rabbakum hayy hayyun karim yastahi min min abdihi. idha rafa yadayhi ilaihi yad'uuh fihi Sungguhnya Allah itu, Rabb kalian itu sangat pemalu dan sangat dan maha mulia. Di mana Rabb kalian itu sangat malu mendapati hambanya yang mengangkat kedua tangannya, ya, seraya memohon kepadanya, namun dia yaitu Allah tidak memberinya apa-apa. Tidak memberi ijabah sedikit pun kepada yang berdoa udah ngangkat tangan nggak dikasih apa-apa. Allah tuh malu. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita angkat tangan padahal kita yang butuh Allah. Lihat apa faedah yang kita ambil dari hadis ini. Artinya Allah sayang sekali sama kita. baik Sampai ketika kita angkat tangan, kita angkat kedua tangan kita, kita memohon. Allah malu, bayangkan. Allah malu kalau Allah tidak memberi apa-apa kepada kita. Jadi kalau kita bersuudun kepada Allah, sungguh keterlaluan ya akhi. Allah tuh lebih sayang daripada orang tua kita. Kita minta apa? Allah kasih yang terbaik. Makanya Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Allah selalu memberikan apa yang terbaik bagi Allah, bukan apa yang terbaik bagi kita. Baik itu mungkin beberapa hadis. Ya. Tapi di sini Rasul mengajarkan kita bagaimana kita belajar malu sama Allah. Sehingga Rasul memberikan perumpamaan gambaran bagaimana kita belajar malu kepada Allah. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu an. Di mana Rasulullah SAW pernah diminta wasiat. Diminta memberi diminta untuk memberi wasiat. Lalu Rasul mengatakan, Usik. Antastahiyya minallah azza wa jalla kama tastahi rajulan min salihi qawmik. Saya berwasiat kepada kamu. Saya kasih kamu wasiat. Wasiatnya adalah, dengar ya, malulah kamu kepada Allah. Sebagaimana kamu malu dari tokoh masyarakat atau orang soleh yang kamu segani. Bagaimana coba? Malulah kamu kepada Allah. Sebagaimana kamu malu dan segen sama orang yang paling ditokokan, orang soleh yang paling disegani di tengah kaummu. Misalnya apa? Kita punya tokoh masyarakat. Orangnya karismatik, orangnya dihormati. Lalu ketemu, waduh, ada hal yang nggak pantas aja. Kita nggak melakukan maksiat loh. Kita melakukan maksiat. Sedang ngobrol nggak pantas aja nih, obrolan obrolan yang atau ketawa, ketawa kita lagi kumpul misalnya. Lalu ada kiai yang atau tokoh agama yang sangat dihormati. Mungkin ketawa kita akan berhenti. Eh, ada kiai, diam, diam, diam. Jangan ketawa. Subhanallah. Itu cara kita belajar malu kepada Allah. Kalau kepada makhluk yang kita hormati saja, kita hentikan perbuatan kita yang tidak pantas, apalagi yang haram, apalagi kepada Allah yang selalu melihat gerak-gerik kita, yang selalu mendengar ucapan kita, harusnya kita lebih malu daripada makhluk. Baik, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menjelaskan, "Nah, sekarang malu kepada Allah tuh gimana sih?" Saya saya belum jelas ini malu kepada Allah, ya katanya dari iman. Nah, Nabi memberikan kemudahan supaya kita bisa mempraktikannya. sehingga kita termasuk orang yang malu kepada Allah, ya. Baik Rasul saw bersabda, sebagaimana hadis yang sampai sanatnya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasul saw bersabda kepada para sahabatnya. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi malulah kalian betul-betul kepada Allah. Kalian harus malu sekali kepada Allah. Lalu sahabat mengatakan, "Kalau inna nasah, ya Rasulullah, ya kami sudah malu ya Rasulullah." Saya kira siapa sih yang tidak Apakah ada yang lebih malu kepada Allah daripada sahabat Siapa orang yang lebih tebal imannya daripada sahabat Siapa orang yang lebih dalam ilmunya daripada sahabat Tidak ada Makanya sahabat Ibn Mas'ud banyak bersaksi ya Menjadi saksi akan kedahsyatan dan kehebatan sahabat Rasulullah Wasallam secara umum Apa kata mereka? Apa kata Ibn Mas'ud? ya, Yaitu Sahabat kuluba. Orang yang paling bersih hatinya. ilma. Orang yang paling dalam ilmunya. Orang yang paling sedikit ya mengadang-adanya. Lihat, banyak sekali kelebihan sahabat. Tapi, mereka ketika ditanya, ketika Rasul menyuruh mereka, malulah kalian. Kalian harus selalu, harus betul-betul malu kepada Allah. Ya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar malu. Mereka berkata, kami sudah malu ya. Inna nastai, kami sudah malu ya Rasulullah. Nah ini penting para jamaah. Berarti kita jangan lancang memahami dalil dengan pemahaman kita. Lihat, sahabat aja masih perlu diluruskan pemahamannya tentang malu. Apalagi kita yang jauh dari dari zaman kenabian. Tentu kita harus sering berkonsultasi, meminta fatwa, minta arahan para ulama sebagai pewaris para nabi, jangan meninggalkan ulama lah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya apa? kalian malu, tapi mungkin malunya kalian kepada Allah itu belum benar, belum sempurna gitu loh. Saya yakin sahabat tuh sudah luar biasa malunya kepada Allah jauh. Mungkin malu, tidak malunya sahabat kepada Allah itu malunya kita. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan kalau dibanding sahabat dengan banding kita ikhlasnya, ikhlasnya sahabat diakui ya oleh ya Allah, tapi ikhlas kita <tuh> ikhlas kita ya tajul ikhlas. Ikhlas kita masih membutuhkan keikhlasan. Ya Allah, ya Rabbi. Ikhlas kita masih butuhkan keikhlasan. Berarti ikhlas kita memprihatinkan Sahabat Rasulullah secara otomatis, karena iman mereka hebat, tentu akan muncul rasa malu. Tapi kata Nabi, rasa malu kalian belum sempurna. Ya, Kalian mungkin belum betul-betul malu kepada Allah. Lalu Rasul mengarahkan. Apa kata Nabi? Walakin, man minallahi haqqal haya tal wa ma wa, wal wa ma hawa wa wal bala wa man al akhirata wa taraka zinata man fa dhalik, haya. perhatikan ya kata nabi malu kepada Allah itu menjaga apa yang ada di kepala yang ada di kepala apa sih mata telinga, pendengaran, mata peng, pendengara, penglihatan, telinga pendengaran, kemudian mulut yaitu makan ya, makan. Kemudian hidung juga apa saja yang ada di kepala ini ya, kemudian otak ya. Otak ya, saraf. Apa yang dijaga semua yang haram? Misalnya pendengaran, jaga telinga, telinga kita dari hal yang haram. Kemudian mata jagalah mata kita dari melihat yang haram. Kemudian apa lagi? Kemudian hidung hindari dari mencium yang haram. Kemudian mulut menghindari dari berbicara yang haram, yaitu tidak memakan makanan yang haram, tidak minum minuman yang haram. Kemudian apa? Pikiran tidak berpikir -pikir pikiran yang buruk, berpikiran buruk tentang Allah, seutuhnya kepada manusia. Berpikirlah, gunakan akal dengan baik. Jangan pernah menentang me me akal, menentang dalil dengan akal, tapi jadikan akal untuk sebagai media atau sarana untuk bertadabur kepada ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? wa <tut> mahawa. Menjaga perut. Ya, tidak membiarkan apapun masuk ke dalam perut dari dari yang haram. ya Dari yang dari haram. Kemudian termasuk perut itu kemaluan. Jaga kemaluan. Kemudian banyak mengingat mati. Kemudian apa lagi? Waman arol akhirah zuhud zuhud ya meninggalkan semua yang tidak menjadi bekal kematian meninggalkan semua yang tidak menjadi bekal kematian tidak mencintai dunia kecuali sebagai sarana ibadah saya kaya saya nggak senang kaya tapi karena saya bisa berzakat karena dengan uang saya saya bisa berzakat dengan uang saya saya bisa menunaikan ibadah haji dengan uang saya saya bisa membantu ribuan fakir miskin Allah Akbar, saya senang, saya senang. Itu namanya zuhud. Itulah orang yang malu kepada Allah. Jalla wa ala. Ya, itulah penjelasan Nabi Sallallahu wasallam tentang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Saya kira ini materi yang kita akan sampaikan pada sore hari ini. Kita ingin memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemirsa dan para pendengar untuk bertanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alamin Nama Ustaz, jazakumullahu khairan atas Pembahasan dan juga atau siapa yang manfaat di sore hari ini Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada Sebagaimana telah disampaikan kita masuk ke sesi tanya jawab Silahkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini Dapat menghubungi kami melalui lain telepon 021 823 -6543 atau anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah kita coba angkat dari penelpon di sore hari ini yang ingin bertanya secara langsung. Nama, silakan 0218236543. Ya halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, ibu? Dari Ibu Muslimah di Sulawesi, silakan di Sulawesi, Ibu Muslimah. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Saya mau bertanya, hmm? kami kan di sini tinggal di mayoritas orang-orang Kristen, jadi eh, kebanyakan dari kaum Muslimin yang tinggal di sini, Ustadz, banyak mengikuti tradisi-tradisi mereka dan banyak juga yang masih belum menutup aurat termasuk orang tua saya sendiri juga belum menutup auratnya jadi kan saya tinggal di, di rumah orang tua saya jadi apa yang yang saya harus lakukan gitu Ustadz untuk bisa mengajak orang tua saya agar menutup auratnya hmm. karena sudah berapa kali saya ajak orang tua saya untuk menutup auratnya tapi dengan banyak alasannya Ustaz jadi mohon bimbingannya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain atau mendakwahi orang lain dengan hikmah ya Allah Jalla ala u u ila sabili rabbika bil hikmah Wal hasana billati ahsan. Jadi ajaklah manusia Untuk kembali kepada Rabbimu Dengan hikmah Dengan nasihat yang baik Dan dengan dialog dengan cara yang baik Hikmah itu artinya Menempatkan sesuatu pada tempatnya Jadi menyesuaikan Jadi kita harus menyesuaikan keadaan Kita harus pandai beradaptasi melakukan segala hal ya untuk memudahkan dakwah kita itu sampai kepada objek dakwah selama tidak bersifat haram, selama tidak bersifat maksiat. Itu yang kedua adalah kita tahu bahwa dakwah itu kita mendakwai ke orang tua kita, ya, mendakwai siapapun harus dimulai dari tauhid. Dimulai dari tauhid. Kalau banyak kalau kita bicara kekurangan, saya kira Apalagi tinggal di daerah minoritas, ya kan, tambah. Jadi banyak orang yang nggak paham Islam. Sangat banyak sekali kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas, baik itu levelnya e, kabupaten atau provinsi atau negara. E, wawasan Islam itu tidak begitu luas dan kuat karena lebih didominasi oleh pengaruh-pengaruh non-Muslim. Nah, jadi untuk menghadapi permasalahan daerah minoritas tetap kita mengedepankan tauhid. Ya, tauhid itu masalah. Semua masalah itu berangkat dari tauhid, masalah tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu berkata kepada uh, Muad bin Jabal ya ketika akan mengutus beliau ke Yaman, "Falyakun awwala wa tadawm uh milaysyhadatu an la ilaha illallah." Yang pertama kali kamu sampaikan kepada objek dakwahmu ya adalah apa? Adalah tauhid, la ilaha illallah. Kenapa tauhid? Supaya orang kita dakwah itu cinta Allah. Orang itu tidak mau diajak baik karena kurang cinta kepada Allah. Kalau kurang cinta susah, banyak aja alasan. Kurang cinta, kurang takut kepada Allah. Orang yang susah diajak baik karena lebih cinta kepada dunia. Nah orang awam ya iyalah lebih cinta dunia. Lihat sahabat. Sahabat cinta nggak Khomer? Cinta. Tapi ketika dia merasakan cinta kepada Allah yang luar biasa, ditinggalkan homer. Apakah ditinggal? Ditinggal dia. Ketika Allah sudah menyatakan homer itu minuman keras itu haram, apa kata mereka? Intahaina, intahaina. Kami hentikan, kami sudah berhenti dari minum homer. Kenapa berani dan sanggup meninggalkan Khomer yang sama ini sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka? Oh, mereka itu udah nggak bisa. Kalau secara logika udah susah aja pisah dari Khomer. Tapi bisa. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai Allah. Nah, Ibnu Qayyib bilang, seseorang itu tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang dicintai, kecuali dia mendapati apa yang akan menjadi target atau apa ya Seorang itu tidak akan pernah meninggalkan yang dia cintai kecuali mendapatkan sesuatu yang lain yang lebih dia cintai gitu loh. Dia meninggalkan apa? Meninggalkan eh, telanjang. Ya, membuka aurat kepada pakaian yang ber yang menutup aurat. Ya kalau bukan karena cinta Allah ya tidak bisa. Berarti fokus aja kepada satu masalah. Tekankan terus tauhid, 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 tauhid terus. Ya, tauhid jangan nyinggung yang lain deh. Kalau kita singgung yang lain, luar biasa. Nanti akan yang ada malah nanti marah dia. Marah jadi masalah, timbul konflik. Jadi dakwah itu harus takdimul aham pal aham. Terapkan skala prioritas. Gak apa-apa. Gak apa-apa yang lain gak di kita singgung dulu. Gak ada masalah apalagi di era minoritas. Kenapa banyak kaum muslimin yang ikut ritual-ritual atau tradisi dari non-muslim? Karena nggak kenal, nggak kenal Islam, karena nggak kenal Allah, nggak ada wala dan bara. Nah ini penting. Al wala itu apa? Mencintai Allah, mencintai semua yang dicintai Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Bara itu apa? Membenci ya semua sekutunya Allah, membenci semua yang dibenci Allah, membenci orang-orang yang dibenci Allah. Nah, jadi kuncinya dicinta Allah. Jadi fokuslah kepada dakwah kepada tauhid ya. Itu yang bisa saya jawab Allah a'lam. atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pendengar maupun pemirsa Dimanapun Anda berada masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon di 0218236543. Baik, silakan. Ya, halo. Nah. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya di layanan lain, telepon 021-823-6543 di kesempatan sore hari ini, baik kita angkat kembali. Halo, halo. Nam silakan. Halo ya halo, halo. assalamualaikum. hai, 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 dengan siapa atau dari halo. mana? Halo, Ya silakan bapak, pertanyaannya. Ya, saya FHC. Nama saya Pak Edi. Ya, silakan. Pertanyaannya, Pak. P saya, Pak Edi di Jambi. Nah, Bapak di Jambi ya. Ya, di sini. Apa temanya, Pak Ustaz? Baik, uh, kita sedang bahas berkenaan dengan rasa malu, Ustaz ya. Dan kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab. Bapak ingin bertanya? Ya, Masya Allah terputus baik untuk ada yang ingin bertanya pun kami juga mengingatkan untuk disamakan atau disesuaikan dengan uh, materi kita di sore hari ini baik kita bacakan di pertanyaan pesan singkat ustad enam uh, ustad berkenaan dengan di sini ada di bekasi umu ahmad bagaimana dengan uh, seseorang yang chattingan atau inbox uh, dengan lawan jenis ustad rasa malu yang bagaimana yang harus ditanamkan dalam hal ini Syukran? tadi kan sudah disa disampaikan bahwa malu itu adalah suatu kekuatan yang ada dalam hati yang ber yang dilahirkan oleh iman yang mencegah seorang di perbuatan yang tidak baik gitu yang mencegah seorang dari perbuatan yang tidak baik sekarang kita berhubungan apapun bentuknya, berhubungan secara tidak langsung apakah melalui chattingan atau apa gitu dengan lawan jenis. Lawan jenis itu siapa? Lawan jenis itu mahram ya, itu enggak ada masalah. Ya. Kalau lawan jenis itu, lawan jenis itu adalah laki-laki yang bukan mahram. Kita tahu ya, akhi, Islam itu datang untuk mendatangkan maslahat dan datang untuk menyingkirkan segala hal yang mengandung motorot, nah berhubungan dengan lawan jenis itu lebih besar motorotnya daripada maslahatnya apapun dalihnya apapun alasannya mau alasannya mendakwai menasehati makanya salam aja salam loh salam itu tidak sunnah kalau disampaikan kepada lawan jenis salam itu apa maslahat tapi ketika modorotnya, fitnahnya lebih besar apabila wanita mengucapkan salam kepada laki-laki, laki-laki mengucapkan salam pada perempuan, makanya tidak disunahkan laki-laki mengucapkan salam kepada lawan jenisnya. Demikian pula sebaliknya. Kenapa? Sunnah maslahat kecil, fitnah syahwat masalah besar, makanya tidak disunahkan mengucapkan salam. Ini contoh saja. Apalagi lebih jauh dari itu, Ya, chatting tinggal berhubungan. Kamu udah kenal sunnah belum? Kamu udah begitu belum? Itu bahasa basi itu. Nanti ujung-ujungnya juga kopi darat. Ya, bahaya. Ya, akhi. Jangan bermain api uh, syahwat. Kata Nabi Alaihissalam, fattakun nisa, jangan main-main sama perempuan. Karena Allah Azza wa ketika bicara tentang wanita, karena ada lawan jenis, berarti ada perempuan dong. Allah bicara tentang tipu daya syaitan. Apa kata Allah? Inna syaiton iba. Tipu daya syaitan lemah. Lihat syaitan yang kita takuti, ya yang bersumpah serapa di hadapan Allah saya akan sesatkan mereka, sesatkan seluruh anjak cucu Adam. Tapi apa bicara tentang tipu daya wanita? Ternyata Allah katakan Inna kaidahun Tipu daya wanita itu begitu besar. Berarti tipu daya wanita lebih kuat dong? Iya, makanya jangan main-main sama perempuan. Udahlah, gak bisa. Alasan apapun tidak bisa. Bagaimana malu? Ya udah, kuatkan aja imannya. Jangan berhubungan sama lawan jenis. Kecuali memang karena ada kebutuhan, seperlunya, bicara seperlunya. Tapi lebih dari itu tidak. Tutup. Tutup pintu fitnah. Sad dan ya Mengambil langkah preventif. Nah. Nah, Dan mungkin demikian, saya Saya tanya jawab kita. Baik. Karena sudah dekatnya waktu maghrib. Fadl, untuk ekstritam kita. Kau lebih eksi iman. Seperti yang kita sudah sampaikan. Kesimpulan daripada materi kita pada sore hari ini adalah bahwa kita harus, kalau kita ingin baik, ya, ingin menjadi orang yang baik secara uh, seutuhnya, jadi orang yang malu kepada Allah Azza wa karena malu itu akan membuat kita baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Wah, malu itu akan adalah suatu kekuatan yang mencegah kita dari perbuatan yang tidak tidak benar dalam Islam dan akan mencegah kita dari mendolimi hak orang lain. Berarti kalau kita ingin tidak bermasalah, bagi Allah dan bagi manusia kita harus punya sifat malu bagaimana caranya maka perkuat iman kita karena sifat malu itu lahir dari iman bagaimana agar iman kita kuat fokus aja kepada ikhlas dan kepada kepada itiba kepada sunnah Nabi saw karena tidak ada yang lebih menguatkan iman kita daripada ikhlas dan mengikuti sunnah karena itu sudah menjadi pengalaman sahabat wa saw saya kira demikian mudah-mudahan bermanfaat tapi yang bisa apa yang telah kita kaji pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan topik kepada kita semua. Wassallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.